Jelang menghadapi Persiba, bagaimana kesiapan PSB sampai hari ini? Oke, pasca kita berhadapan dengan Mitra Kukar di pertandingan pertama putaran kedua di Balikpapan ini, kita punya modal penting, yaitu kita bisa memenangkan pertandingan dengan Mitra Kukar, dan itu menjadi sisi yang berharga buat kita, sehingga kita bisa kelihatan anak-anak motivasinya tinggi untuk menghadapi pertandingan Persiba Balikpapan. Sekalipun mereka statusnya tuan rumah, mereka tim yang bagus, persiapannya cukup lama di Jakarta, TC dan lain sebagainya. Tapi kita punya waktu kurang lebih 1 minggu menjelang lawan Persiba. 2 hari setelah pertandingan Mitra Kukar, kita evaluasi di mana letak kelemahan-kelemahan kita. Dalam dua kali latihan itu kita sudah perbaiki. Sementara 3 hari menjelang lawan Persiba, kita sudah siapkan simulasi taktikal untuk menghadapi Persiba. Dan mudah-mudahan anak-anak disiplin taktik, anak-anak disiplin instruksi, sehingga kita bisa bermain maksimal, anak-anak performanya bagus, dan mudah-mudahan hasilnya insya Allah. Oke, okay, Coach. Pasca melawan Persiba, ada beberapa pemain yang cedera sejauh ini perkembangan Mitra. Melawan Mitra? Iya. Ada 1-2 pemain yang kondisinya memang belum bugar, kan? Kita masih pantau kondisi mereka H-2 ini, dan kita berharap mereka posisinya kondisinya bugar. Tapi skuad kita cukup bagus kedalamannya, sehingga kalaupun kita kehilangan pemain, kita masih ada pengganti pemain yang lainnya. Dan mudah-mudahan anak-anak bisa menyesuaikan dengan taktikal sehingga kita bisa bagus nanti. Terkait pemain baru, Coach, penambahan amunisi yang baru masuk di PSB? Ya, saat ini kita baru kedatangan 1 pemain karena memang durasi dari jendela transfernya sangat terbatas, ya kan, sehingga hanya beberapa pemain yang tambahan, dan kemarin kita baru datang 1 pemain, dan mudah-mudahan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pemain. Tetapi pada intinya kita tidak ingin spekulasi, kita tidak ingin berjudi, kita tetap pertahankan komposisi baku di pertandingan lawan Mitra. Sekali lagi, sebelum kita berangkat ke Palangkaraya pada saat pelepasan oleh Bupati, kita sepakat bahwa kita bertanding itu bukan hanya semata-mata meraih poin, tetapi kita semua sepakat bahwa kita anggap pemain PSBS ini adalah duta-dutanya Kabupaten Biak Numfor. Oleh karenanya mereka akan semangat setiap pertandingan, karena merasa bahwa mereka akan mempertahankan harga diri masyarakat Kabupaten Biak. Dan itu bisa dilihat di setiap pertandingannya, anak-anak tampil luar biasa, punya fighting spirit yang bagus. Dan saya berharap, karena kita mewakili Kabupaten Biak Numfor, kita tidak bisa berbuat lebih tanpa dukungan doa, tanpa dukungan support dari masyarakat. Oleh karenanya saya memohon sebagai pelatih kepada masyarakat Biak Numfor untuk selalu terus mensupport kita, mendoakan dari rumah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kehormatan Kabupaten Biak Numfor. Oke, terima kasih support dan doa dari masyarakat Kabupaten Biak Numfor. PSBS Napi Bongkar tetap baku saya.
Thank you.